Untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan menggelar lomba mewarnai kategori anak usia dini dan taman kanak-kanak yang langsung melibatkan orang tua, dalam hal ini ibu sang anak. Lomba yang digelar Sabtu 23 Desember 2017 di Gedung C Rumah Sakit Pertamina Kota Balikpapan ini menempatkan sang ibu dari anak yang mengikuti lomba sebagai pengarah warna agar sesuai dengan bentuk warna asli. Jika anak-anak tersebut akan mewarnai rumput, maka sang ibu akan mengingatkan warna hijau yang digunakan sebagai warna rumput agar hasil gambar sesuai dengan bentuk asli untuk menghasilkan gambar terbaik. Hadiah menarik berupa bingkisan alat tulis dan piala penghargaan diperebutkan 400 orang peserta lomba, di mana waktu yang diberikan untuk ibu dan anaknya adalah 2 jam untuk mewarnai gambar yang telah disediakan. Tujuan kita adalah bisa lebih mendekatkan para ibu dengan anaknya, dengan ibunya membimbing putra-putrinya dalam hal mewarnai dan berkreasi, sehingga kertas kerja yang disampaikan oleh panitia bisa mereka kreasikan, mereka warnai menjadi lebih cantik. Berarti Bu, goalnya dengan ada acara seperti ini seperti apa sih Bu, melibatkan ibu dan harapan kita dengan acara seperti ini para ibu bisa lebih dekat lagi dengan putra-putrinya dan bisa membimbing putra-putrinya dalam hal kegiatan motorik halus dari putra-putrinya dan lebih mengembangkan kreativitas dari putra-putrinya dengan bimbingan dari bunda-bunda. Sementara itu, kehadiran seorang ibu dalam lomba ini diharapkan mampu menjaga kedekatan anak dengan orang tuanya sehingga dapat melatih saraf motorik anak untuk berkreativitas sejak dini. Delita Natalia, Balikpapan TV.